Situasi pada pagi ini, pasar pagi Pariaman ternyata di daerah hujan deras. Dan pada saat ini masih berlangsung hujan. Sahabat YouTube dan para dusana-dusana orang Pariaman, saat ini hujan masih turun deras di pusat kota Pariaman, di pasar pagi Pariaman. Inilah kondisi dusana-dusana kita yang berjualan di pasar pagi. Ini amak-amak kita ini datang dari kampung-kampung dan membawa hasil-hasil ladang mereka. Dan pada saat ini hari hujan deras dan ini jumlah para pedagangnya pun berkurang, juga para pengunjung pasar pagi Pariaman pada pagi ini. Walaupun dalam kondisi hujan, ternyata masih dapat berjalan aktivitas dari para dusana-dusana kita untuk hadir di pasar pagi Pariaman. Dan terlihat biasanya ini pagi-pagi di sini di kawasan di depan rumah gadang ini atau di lapangan parkir Lapangan Merdeka, itu biasanya ramai dengan para pedagang dan para pengunjung pasar pagi untuk transaksi kebutuhan bahan pokok. Anuwe kan marang-marang masih bawa bawa. Sementara ini adalah lorong dari pasar penampungan. Toko kedai-kedai masih pada tutup dan memang jam bukanya lebih agak siang. Inilah situasinya, dan di depan pasar penampungan ini atau di sekeliling pasar penampungan inilah para pedagang pasar pagi berjualan. Masih kosong, para sahabat itu. Hujan masih belum reda, para sahabat itu. Inilah mak-mak kita masih beraktivitas menjualkan barang dagangan mereka. Ini adalah kawasan di mana ada makanan-makanan tradisional. Jadi kalau datang ke pasar pagi Pariaman, setiap pagi ada mak-mak kita yang berjualan kue-kue, makanan-makanan ringan, dan itu adalah merupakan hasil home industry. Jadi bisa jadi mak-mak itu langsung yang membuatnya, dan bisa jadi dia menjualkan dagangan orang dibawa ke pasar Pariaman. Ini adalah lorong yang menuju ke arah kantor bupati via BRI Pariaman. Kita coba susuri lorong yang menuju ke arah stasiun. Ini adalah lorong di mana pasar penampungan di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah bangunan baru dari pasar Pariaman yang belum masih dalam tahap finishing. Ini lorongnya masih sepi.
Lawa. Jadi walaupun dalam kondisi hujan masih ada aktivitas bertransaksi. Nah, jadi masih ada para ibu-ibu kita, para pedagang-pedagang kita bertransaksi dalam berbelanja kebutuhan pokok di pasar pagi Pariaman. Oke, sahabat YouTube, para desa-desa, orang Pariaman, inilah situasi dari pasar pagi Pariaman terkini. Ini bagian luarnya dan aktivitas kendaraan masih cukup ramai. Ini adalah merupakan jalan Baginda Aziz Khan. Nah, jadi masih ada sejumlah pedagang di jalan Baginda Aziz Khan. Memang ada genangan air, ya. Tapi alhamdulillah pergerakan dari pasar pagi Pariaman masih tetap berlangsung walaupun dalam kondisi hujan pada pagi hari ini yang belum juga reda. Sahabat YouTube dan para dusana-dusana orang Pariaman, sampai di sini dulu terkini dari pasar. Oh ya, ini ada durian, ini ada durian para sahabat YouTube. Nah, ada pedagang kita, mak kita datang dari kampung berjualan durian di pasar pagi Pariaman. Ini katanya buah saleh. Nah, atau yang belum memasuki musimnya. Ini masih awal musim ini. Durian yang datang dari kampung-kampung. Nah, itu di sana, di bagian sana ada juga durian. Dan durian itu adalah merupakan hasil tanaman lokal dari masyarakat yang berada di kawasan sekitar kota Pariaman. Oke, jadi para peminat durian, nah ini di pasar pagi Pariaman sudah muncul sejumlah dusana-dusana kita yang membawa buah durian.